kayaknya enak banget. Tentunya yang lagi ambil soalnya di rumah juga lagi ya. Anak ketiga hari ini jujur sulung semua. Ini yang sulung semua ini. Hari ini saya lagi ada di New Catalonia BSD pemirsa, dan saya mau bikin resep keluarga saya. Kita pasti bingung mau bikin apa. Saya mau bikin sup krampul. Hari ini cerah, Asep. Iya. Kita lagi ada di mana, Asep? Di BSD. BSD mah luas. Nama perumahannya apa ini? Apa boleh bu namanya? Catalonia. Pansen di ngasih tadi, apa gini kok bisa? Jauh bener kamu soal perawatnya. Nah, hari ini kita mau masak krampul. Tahu gak? Aneh, gak tahu nih. Ini resep ada-ada nih. Ada. Ini udah tujuh turunan di keluarga gue. Ini udah hampir punah. Ini resepnya sebenarnya simpel bisa. Sayurnya kayak kilo, tapi makannya pakai bakwan udang. Potong-potong masukin. Aslinya pakai bakwan udang apa enggak? Ya iya. Campur masukin dalam. Sekarang kita langsung buat aja yuk. Oke. Pertama-tama kita siapin semua bahan-bahannya. Saya udah bilang sama Asep, bahan-bahannya ada tepung buat bikin bakwan, disiapin sama Asep ada 7 kilo. Kemudian udang ada 6 kilo. Terus juga ditambah 5 telur, ada sekitar 150 butir. Untuk sayur-sayurnya, kita pakai sayur-sayur yang mirip. Hampir sama kilo, cuma nggak pakai sedap malam. Ada jamur keping, disiapin 3 kilo sama Asep. Kentang, disiapin 10 kilo. Kemudian ada kol, ada 6 kilo. Ada juga pete Cina, ada 3 kilo. Ayamnya juga disiapin 12 kilo ayam cincangnya. Bu, ini dipotong halus ya, Bu? Dirajang halus. Terus ini juga dirajang halus, Bu. Ya, nanti buat masuk ke shopnya. Nanti juga kasih. Pagi-pagi udah ngajakin lo ya? Baru pada bangun soalnya. Salamnya nanti dipetikin aja, Bu. Gitu, ya. Ini sekarang satu-satu aja, Bu. Ngerjain yang mana dulu? Bawang dulu semua bawangnya. Nah, ini yang penting di sini, Asep. Selain ada wortel, ada kol, juga ada jamur kuping. Nah, nanti jamur kupingnya potong gimana? Di gulung-gulung atau ditumpuk-tumpuk boleh. Potong panjang-panjang. Oh, wortel. Wortel bagi dua, potong aja agak tipis. Iya. Bagi dua. Ya. Terus potong-potong aja. Ini. Ya. Bisa, Bu. Tapi harus rata ya, Bu. Jangan ada yang tipis, jangan ada yang tebal. Karena nanti yang satu hancur, yang satu masih keras. Nah, yang di sini, nah nanti kentangnya dikupas, Bu. Potong jadi belah dua, belah lagi, potong-potong. Ya. Ya, dikupas dulu, Bu. Ya. Gitu. Jahe nanti sedikit aja. Hah? Ini dari daun kali. Oke, Bu, siap-siap, Bu. Siapin ke tenda, Bu. Oke deh. Ya, kita siap-siap, nanti kita angkat bareng-bareng. Ya, oke. I should be over all the butterflies.
bikin adonan bakwannya nih. Oke. Ada terigu, ada mesin lah. Mesinnya sedikit. Sedikit aja. Karena ini nggak boleh crispy. Nah. Ini harus lempeng. Bukan lempeng sih. Harus, dia harus kayak bakwan. Kalau pakai ini nanti terlalu banyak, jadinya garing. Ya. Dari tempura. Dari tempura, benar. Orang banyak kalau ngasih. Orang gede. Orang gede lagi tuh. Oh iya tuh ada. Waduh. Wah. Wow. Gimana nih? Waduh. Kacau. Oke. Udangnya belum dipotongin, suruh potongin udang dulu. Ya. Bikin adonan dulu. Adonan dulu. Baru nanti masukin udang. Oke. Nanti ini kurang lebih bu, kurang lebih kalau sekilo telurnya 3. Ya. Gitu. Nanti kita mau bikin. Pertama-tama kita bikin adonan bakwannya. Setelah tepung semua dicampur sama telur, tepung maizena sama tepung terigu udah kental, kita kasih udang yang udah dicincang, kita aduk bareng-bareng. Salah dong. Ayo. Ini ambil. Mau tuh kayak sapi-sapi, glutok-glutok. Nah, bisa sekarang kita mau nunggu ayamnya dulu sampai kering, nanti baru kita tambahin bumbu-bumbu yang lain, baru kita bikin supnya. Jadi ini buat isi supnya. Aduh, yakin aja. Ayamnya sudah tumis dengan minyak sampai kering, karena kalau ayam biasanya kalau ditumis itu keluar airnya, airnya juga kita keringkan lagi.